Oke guys, kita udah di dalam Stadion Patriot Candrabaga. Sekarang jam 6 lewat. Ini masih menunggu para pemain warming up. Masih belum keluar dan pertandingan hari ini kayaknya sepi banget ya, karena performanya Persija lagi menurun. Dan dari pertandingan sebelumnya tuh banyakkan serinya. Tapi buat gua nggak ada alasan untuk mendukung Persija selama masih ada rejeki. Dan seperti biasa gua sendirian guys, nggak ada orang. Dan apa lagi ya, ntar gue bakalan update ke lu semua yang terjadi selama di Stadion Patriot Candrabaga Persija melawan Rans Nusantara FC. Kira-kira Raffi Ahmad nonton nggak ya? Thank you.
kan datang ya. Iya enggak? Nyamperin kan. Oke guys, pertandingan udah usai. Kita kalah di pertandingan hari ini melawan Rans, skor 2-1. Apa ya? Gua nggak tahu ya. Tadi itu gol atau enggak? Gua dapat rekamannya, nanti gua tampilin ke lu semua. Di tambahan waktu itu gol atau enggak? Tapi sekilas gua lihat di layar kamera gua, karena gua dapat momen itu. Menurut gua sih gol. Tapi gua nggak tahu. Nanti gua tayangin ke lu semua. Apakah itu gol atau enggak? Tulis di kolom komentar ya. Dan tadi Thomas Doll juga marah-marah, protes sama wasit. Tapi apapun itu, gue nggak tahu kelanjutannya kayak gimana. Dan kecewa banget pertandingan hari ini karena mungkin di depan apa ya, udah agak kurang kondusif. Gue juga nggak tahu. Dan di pertandingan hari ini ya gimana ya rasanya ya. Gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Intinya pertandingan hari ini gue kalah, gue kecewa dan mudah-mudahan bisa bangkit di putaran kedua. Dan terima kasih teman-teman yang udah nonton di pertandingan match hari ini. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Dan ya, begitulah. Puyeng pala. Bye-bye.